Hello, selamat datang ke CCAM Malaysia punya channel. Saya host anda hari ini, Cheng Ho. So, untuk episod special Aqua Vitro stream ni, hari ini produknya ialah Stream GH. Jadi, apa gunanya GH ni? So, GH ni adalah sangat penting kalau anda jaga aquatic streams. Terutamanya kalau anda guna reverse osmosis punya air lah. So, apa special dengan unsur GH stream Aqua Vitro kita ni? Dia sebenarnya tercampur sekali dengan trace element, di mana dia mengandungi calcium, magnesium, potassium, iron dan 6 jenis trace element juga. So, ni dah serta semua mineral yang stream anda perlu. So, tak sama dengan brand lain, anda perlu beli banyak sangat botol yang bagi mineral. Ni satu botolnya dah cukup. So, mineral-mineral ni memang penting untuk kesihatan stream tu lah, bukannya GH saja. Kalau anda guna GH je, tak ada bubur trace element yang lain tu, stream tu pun takkan ada hayat jangka yang panjang. So, botol ni boleh settle semua problem tu lah. Cara dose ni ialah 5ml tu untuk 20 liter minyak air. Ini akan increase GH anda kepada 2 degree lah. Untuk aquatic stream, biasanya 2 sampai 5 degree adalah berpatutan. Jangan lebih, jangan kurang daripada tu lah. Untuk best result, distill ataupun our water adalah digalakkan, terutamanya untuk crystal stream. Sebelum guna ubat ni, anda digalakkan test air GH dululah supaya tidak overdose. Dose ni kena ikut air baru yang dibubur tu. So, katakan aquarium anda tu ada 40 liter punya air, anda tukar setengah iaitu 20 liter, anda hanya perlu bubur setengah dos ni je lah. Kalau anda tukar 30% je, anda dose 30% ubat tu nya. So, dose nya according to air baru yang dibubur tu. Tapi, adalah digalakkan selalu test GH supaya dose nya tidak lari. Mungkin sebulan ataupun dua bulan sekali lah. Anda juga ingat, sesetengah substrate juga akan affect GH tu. Terutamanya kalau anda guna soil dalam aquarium you tu lah. So, anda digalakkan test dulu sebelum guna ubat ni. So, itu je untuk hari ni. Ada apa-apa soalan, boleh komen kat bawah. PM kat Facebook ke ataupun Instagram juga boleh. Ingat like dengan subscribe. Itu je untuk hari ni. Bye, I love you.